وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله كما سيما لنجد كان بلاجارا كتان دل علم أصول الفقه ما سيدا لما باتشا رسالة الأصول من علم الأصول كريا فضيلة الشيخ الألامة الإمام الفقيه الأصولي محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه في الفردوس الأعلى Ikra. nah <tik> oh, sekira rendah dah. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Tsumma qala al-muallif rahimallahu wa huwa Muhammad bin Shalih al Uthaimin Surutul Qiyasi lil Qiyasi surutun minha alla yusadi madalilan aqwa minhu fala i'tibara bi qiyasin yusadi awil ijtimaa aw aqwal as-sahabati idza qulna qaulu sahabi hujjatun wa yusammal kiasul musodima, wa yusammal qiyasul musodima lima al musodima lima apa ini al musodima wa yusammal qiyasul musadim lima dzukira fasidul i'tibari misaluhu ay yuqala yasihhu an tuzawwija al mar'atu ar nafsaha bighairi wali kiasan ala sihati bai'iha maliha bighairi waliyin fahaha malaha malaha bighairi waliyin Fahada kiasun fasidul fasidunil baru fasidunil bagaimana cara yang tergabung tanwin dengan alif lam Fahada kiasun Fahada kiasun fasidu fasidul i'tibari ah. li musodat li muso damatihin nasso wa huwa sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali habiskan habiskan sampai terakhirin ini ay yakuna hukmul asli tabitan binassin au ijma'in fa in kana bi lam yasihal kiyasu alaihi وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى أو ولأن القياس الفرعي عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة مثال ذلك أن يقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز كياسا على البر فالكياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا في الذرة في الذرة كياسا على البر و... و... لكياس على أصل ثابت من بنص الثالث أن يكون لحكم الأصل إلا معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها Fa in kana hukmul asli ta'budiyan mahdun lam yasihal al qiyasu alaihi mithalu dhalika ay lahmun na'amati yan qulu udu aqiyasan ala lahmil ba'iri limushabah limushabahatiha lahu fa yuqalu hadzal qiyasu ghayru sahihin li anna al asli laysa lahu illatun ma'lumah wa inna ma huwa ta'budiyun mahdun ala al mashhuri Ar-rabi'u antakunal illatu antakuna illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukmi yu'lamu min qawa'id asy-syar'i i'tibaru kal istari fil khamri fa al ma'na wasfan tardiyan la munasabata fi lam yasihha ta'lilu bih kasiwadi wal bayadi mathalan mithalu dhalika hadithu ibnu abbasin radhiyallahu anhumah Anna barirota khayyarat ala zawjiha hina atakat kola Wakana zawjuha abadan aswad Fakauluhu aswadu waspun tordiyun la munasabata fi hilil hukmi Walidhalika yathbutul khiyaru lil amati Iza atakat tahta abadin wa inkana abayat Wala yathbatu laha iza atak Yes Yathbut Taib wala yathbutu laha idza ataqta tahta hur har atau kat tahta harin wa in kana kalau harin panas ini hur tahta hurrin wa in kana aswad al khamisu an takuna illatu mawjudatan fil far'i ka wujudiha fil asli kal idai fi darbil walidainil makisi ala takfifi fa illam takunil العلة موجودة في الفرء لم يصح القياس مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في تفاه كياسا على البر فهذا الكياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة موجودة في الفرء إذ التفاه غير مكيل. ما شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شروط القياس كتب اليوم setelah beliau menjelaskan kias definisinya ya kemudian dalil yang menunjukkan akan bolehnya kemudian beliau bawakan rukun-rukunnya nah sekarang beliau membawakan tentang syarat kias bahwa menunjukkan kepada kita bahwa kias ini tidak sembarang ya, tidak boleh setiap orang itu mengigaskan sesuatu kepada sesuatu yang lain tanpa ilmu karena kias itu punya syarat karena banyak bahkan sekarang ada orang yang mengkiaskan perkara ini kepada perkara ini. Tapi kalau kita teliti kiasnya, ternyata tidak sesuai dengan syaratnya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua kias bisa diterima. Kita harus teliti, lihat baik-baik apakah terpenuhi syaratnya atau tidak. Kata beliau ulil kias isyurutun. Kias punya syarat-syarat. Dan maksudnya kapan dia bisa terima, atau diterima harus ada syarat-syaratnya. Minha diantara antara syarat tersebut akwa minhu tidak boleh kias yusadi menyelisihi dalilan akwa minhu dalil yang lebih kuat darinya. Kenapa beliau sebutkan dalil tidak disebutkan nas diberikan faida di dalam syarah beliau Kenapa disebutkan dalil supaya mencakup tiga dalil syari' i. Al Quran, Sunnah dan ijma' karena kalau dia bilang nas saja hanya mencakup apa Al Quran dan Sunnah padahal ada dalil yang ketiga. Nah, jadi kapan kias menyelisihi Al Quran, Sunnah? Begitu pula ijma' tidak boleh dipakai kiasnya. أو أو maka tidak dianggap suatu kias yang menyelisihi nas ijma atau akwal as-sohabah hanya saja pada ucapan sahabat ini kata hujjah bagi orang-orang yang memang menganggap ucapan sahabat adalah hujjah maksudnya apa terdapat perselisihan tentang ucapan para sahabat apakah dia hujjah atau bukan kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya dia bagi menjadi tiga yang pertama ada yang menerimanya menjadi hujjah secara mutlak ada yang menerimanya menjadi hujjah secara mutlak. Iya. Dengan dalil apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hayrun nasi parni, tumaladina yalunahum, yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah manusia di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian siapa yang datang setelahnya dan siapa yang datang setelahnya, yakni yang diinginkan dengannya tabiin dan atba tabiin. Ah maksudnya kalau manusia yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Berarti siapa yang datang setelah mereka wajib untuk mengikuti petunjuknya. Ah, ini dalilnya. Ini ada ah, dalilnya. Ah yang kedua ada yang tidak menjadikannya hujah secara mutlak, menolaknya secara mutlak. Berdalil dengan keumuman ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu attilullaha wa attilur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilaallahi Wa rasul." Ini syahidnya. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu ya. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya Al-Quran dan Sunnah Allah tidak menyebutkan apa? Akwalus sahabat Nah sementara yang diinginkan juga dalam ayat ini Fa'intana za'tum Fa'ilnya yang Allah inginkan apa? Para sahabat masuk di dalamnya Kalian para sahabat Kalau kalian berselisih Maka kalian harus kembalikan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah Dan Sunnah Pendapat yang ketiga Nah, ini beliau mengatakan dia menetapkan tapi tidak secara mutlak. Dia menetapkan tapi tidak secara mutlak. Ya. tidak secara mutlak. Nah, dia menetapkan bahwa ucapan sahabat yang diterima ucapannya dan bisa dijadikan nas apa yang datang di dalam hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnatih al khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di 'alaiha bin nawajid al hadid ila akhirih ah, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin ah, mereka membatasi pada ini yang wajib diikuti ucapannya perbuatannya ya ah, atau uh, atau takrirnya pembenarannya selain daripada nabi dari kalangan para sahabat terbatas pada Ulafa al Itu pun mereka persyaratkan selama ucapan para sahabat pertama tidak menyelesih nas Al-Quran dan sunnah dan juga apa tidak menyelesihi sahabat yang lainnya. Para sahabat yang lain sepakat terhadap ucapan atau perbuatan sahabat ini. Paham ya? ya Makanya Ibnu Umar kalau dia merapikan jenggotnya direwayatkan ya kan dia pernah merapikan jenggotnya nah, ini kan perbuatan sahabat perbuatan sahabat dan ya kalau kita katakan memang dia perbuatan sahabat tapi dia menyelisihi dalil. Nabi SAW bersabda u'ful liha wa qassus syawarib Ya, peliharalah jenggot, biarkan jenggot dan potong laku kumis. Kata Nabi pelihara, biarkan. Datang Ibnu Umar, dia pergi rapikan. Nah ini walaupun ini ijtihad Ibnu Umar, tidak bisa kita salahkan karena ijtihadnya. Tapi yang masalah sekarang, apakah kita bisa berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar? Tidak boleh. Kenapa? Menyelesihi dalil. Nah ini yang dibahas oleh Syekh Uthaymin rahimahullah. Tapi ada juga di antara mereka yang mengambil pendapat sahabat syarmutra. Tidak terbatas dari apa? Keempat khulafah ar rashidin ini. Tapi tetap Walaupun diambil secara mutlak maksudnya dari semua sahabat tetap dipersyaratkan dua hal tadi. Nah apa itu? Tidak boleh menyelisihi Nas dan tidak boleh menyelisihi perkataan soha sahabat yang lainnya. Ya, kalau dia menyelisihi nas jelas tidak boleh kita ambil. Atapnya ah, tapi yang menjadi faedah di sini kalau dia menyelisihi ucapan sahabat yang lain maka bagaimana jalan keluarnya? Ha sudah lewat ini diambil yang paling rajihnya dari perselisihan para sahabat ada sahabat yang mengucapkan sesuatu kan hujjah tapi diselisih oleh sahabat yang lainnya kan juga hujah ini yang mana diambil Adilihan mana yang paling yang paling kuat dan yang paling dekat penyandarannya kepada dalil-dalil baik -dalil. kemudian kata beliau wa yasma al qiyasul musalimu lima fasidal i'tibar Akias yang seperti ini... Yang menyelisihi apa yang telah disebutkan di atas... Yakni dalil-dalil yang lebih kuat darinya... Dinamakan kias... Fasid al i'tibar Yang tidak dianggap... Ya? Fasid al ai Akias yang tidak dianggap... Nah, dan karena memang... Yang namanya... Sesuatu yang lebih lemah. Kalau seseorang mengambil sesuatu yang lebih lemah dan dia tinggalkan sesuatu yang lebih kuat, ini menyelisihi hikmah. Menyelisihi ya, hikmah. Iya kan? Kias seperti ini menyelisihi hikmah. Dan ini telah Allah bantah. Iya kan? Sebagaimana malaikat waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman ini jailun fil ardi khalifah. Tatkala Allah mengabarkan kepada malaikat dia akan menciptakan di bumi ini khalifah, pemimpin dari makhluk. Manusia maksudnya, yakni Nabi kita Adam alaihissalam. Kemudian apa kata malaikat? Hah? Uh, apa lagi? Kalau fiha wayas fikud dima. Malaikat ini mengatakan pada Allah, bagaimana kau menjadikan khalifah? Ciptaan makhluk di muka bumi, apakah engkau ingin menjadikan ciptaan seperti ciptaanmu yang dulu? Yeah. Karena dulu ciptaan Allah apa? Ini kata 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 malaikat dia merusak dan menumpahkan darah. Para malaikat kiaskan ini ciptaan Allah yang akan Allah ciptakan di dunia dengan apa ciptaan Allah sebelumnya yang merusak. Kemudian apa kata Allah? Kias malaikat ini dibatalkan ditolak oleh Allah ini a'lamu bima lata alammu wa antum wa antum ini wa antum saya ini lebih tahu daripada kau kau tidak tahu ini apa yang saya mau ciptakan nah, ini malaikat kiaskan toh eh, bagaimana engkau mau ciptakan apa engkau menciptakan seperti ciptaan yang dulu yang merusak dan merumpahkan darah dikiaskan oleh para malaikat tapi ditolak ya nah, tunjukkan kalau kiasnya tidak memenuhi syarat. Contohnya misaluhu ayu qala yasihhu uh, contohnya ada yang mengatakan bahwa seorang wanita itu selama dia berakal rasyidah maka syah kalau wanita itu menikahkan dirinya tanpa wali. Dengan dalil apa? Orang yang berucap ini dia mengatakan kiasan ala sihhati bai'iha malaha. Karena syahnya wanita yang berakal di dalam apa? Menjual hartanya tanpa wali. Nah, sekarang wanita, apakah boleh dia jual hartanya tanpa wali? Eh, iya. Anda ada mempersyaratkan seorang wanita kalau dia mau pakai hartanya, dia mau jual hartanya, harus pakai wali. Tidak ada. Nah, kata orang yang berpendapat ini, ah, dari permasalahan ini kita kiaskan. Karena wanita di dalam tasarrufnya, di dalam dia beramal dengan hartanya tidak perlu ada wali begitu pula dikiaskan bagaimana wanita di dalam beramal dengan diri dirinya contoh dalam menikahkan dirinya sendiri tidak perlu ada ada wali ini contoh dan pendapat sebagian orang tapi kata beliau fahada kiasun fasidul i'tibar hanya saja kias ini fasidul i'tibar tidak diterima kenapa limusodamatihi an-nasa karena kias ini menyelisihi nas, ya memang betul kalau kita lihat dari rukunnya ada fara ada asal, ada hukum dan ada ilahnya, ilahnya sama-sama tasoruf, bagaimana tasorufnya wanita amalan mengam, be, apa beramalnya wanita terhadap harta, begitu pula badannya, pahamnya maksudnya, bagaimana wanita itu bertasoruf kepada hartanya tidak perlu ada wali sama. Berarti begitu juga kalau dia tasarruf kepada dirinya sendiri. Tidak perlu juga ada wa wali. Kalau kita lihat memang rukunnya syah-syah saja. Tapi masalahnya untuk permasalahan menikah ini datang dalil khusus yang menjelaskannya. Kata Nabi SAW, La nikaha illa bi, bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wa dengan wali. Maksudnya, La nikaha ay la nikaha sohiha tidak ada nikah yang syah kecuali dengan wa wali. Jadi walaupun kias terpenuhi rukunnya, tapi dia menyelisihi nas yang lebih kuat, maka apa? Apakah boleh diamalkan? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ayakuna hukmul asli sabitan binasin au ijma. Hukum asal, tidak usah kita terjemahkan asal ya. Pahami asal apa tuh? Sesuatu yang akan dikiaskan kepadanya. Yang sudah punya hukum, yang sudah punya dalil. Asal ini, kata beliau, Hukum pada asal, dia harus tetap dengan nas atau ijma Kenapa? Karena, kalau ada asal yang tetap dengan dalil kias Kemudian kita mau kiaskan lagi sesuatu dengan asal yang tetap dengan kias juga Maka tidak boleh Paham bentuknya ini? Sekarang ada sesuatu kalau kita kalau kita ikutkan homer misalnya, misalnya kita ikutkan aren pengharuman aren kepada ang, anggur, ya dengan illah apa Mem, memabukkan. Sekarang anggur ada dalilnya? Ada asal anggur ini ada dalil yang menunjukkannya. Kita kiaskan yang tidak ada dalilnya kepada kepada yang ada. Aren kepada anggur yang tidak boleh di sini kalau sesuatu yang mau dikiaskan kepadanya dia juga tetap dengan kias. Contoh, apa selain aren? Air beras misalnya. Atau apa sembar yang memabukkan? Tua misalnya. Tak? Tua. Dari buah talak misalnya. Nah, tua ini, kalau kita kiaskan ke anggur, benar. Kenapa? Karena yang dikiaskan kepadanya atau asalnya tetap dengan dengan dalil. Tapi yang salah kalau kita kiaskan tua kepada aren. Kenapa? Karena aren tidak tetap dengan dalil, tapi dia tetap dengan kias. Paham ini? Nah, ini maksudnya. Ya, asalnya itu harus tetap dengan dengan dalil nas Al-Qur'an dan sunnah atau ijma. Ya. Adapun kalau dia tetap juga dengan kias, maka tidak boleh dikiaskan kepada se sesuatu yang dikiaskan kepada yang tetap juga dengan dengan kias. Kias tidak boleh di, di, disandarkan kepada kias, ini intinya. Tapi dia harus langsung disandarkan kepada da, dalil asal yang punya dalil. Paham di bentuknya ini. Makanya kata beliau wa inna ma yukosu alal aslil awwal tiada lain kias itu itu harus langsung dikiaskan kepada asal yang pertama lian naruju ilaihi aula karena kembali kepada asal yang pertama yang punya dalil yang menunjukkan akan hukumnya itu lebih aula lebih utama aslan karena kias mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang juga tetap dengan kias terkadang sesuatu yang tetap dengan kias ini juga lemah paham jini tidak syah paham ini? terkadang sesuatu yang dikiaskan ini atau asal itu juga lemah Ah, maka bagaimana sesuatu kita mau kiaskan kepada sesuatu yang yang lemah. Paham tidak ini? Ya? Aduh alasannya. Pertama karena apa tadi? Karena kembali kepada asal itu lebih aw, lebih aula, lebih utama. Dan yang kedua, mengembalikan sesuatu kepada asal, asal ini terkadang juga dia dikiaskan tapi lemah pengkiasannya. Maka tidak boleh dikiaskan. Harus langsung dikiaskan kepada yang punya dah Yang punya dalil.

ya sesuatu yang prosesnya panjang bila faedah yang tidak ada faedahnya kenapa tidak langsung saja dikiaskan ya kan nah, seperti tadi aren dikiaskan kepada anggur kenapa kita harus kiaskan tua balotala ke aren dulu baru ada aren nanti ke anggur kenapa tidak langsung saja balotala ke ke anggur nah, ini namanya tatwil ya proses panjang bila faedah tidak ada faedahnya Kemudian kata beliau misalnya kak contohnya ayo qalu ya jadi riba fid Ya. Ada yang mengatakan bahwa riba itu juga berjalan pada biji-bijian. Tapi dia bilang apa dalilnya? Dikiaskan kepada nasi atau beras. Kemudian dari beras itu ia jadi virus jalan juga riba pada beras dengan dalil kias kepada bur kias kepada agandum berapa kali dia kias ini dua kali. Biji ke beras, beras ke, gan, ke gandum. Sedangkan yang punya dalil apa? agandum gandum. Seharusnya daripada kita kiaskan biji ke beras, nanti beras berke ke, gandum, langsung saja biji ke ke gandum. Makanya kata beliau, fal Kias yang seperti ini tidak benar. Walakin yukol yang benarnya kita katakan, ya jiri riba fid durroh, kiasan alal bur liukos liukosa ala aslin bin nas. Yang benarnya langsung kita katakan riba itu berjalan pada biji-bijian sebagaimana dikiaskan kepada apa? Kepada gandum. Tidak usah kita perantaranya dengan beras lagi. Kenapa? Kata beliau supaya kias itu terjadi langsung kepada asal yang tetap dengan nas. Tidak lagi kepada apa? kepada sesuatu yang juga tetap dengan dengan kias kemudian syarat yang ketiga ayakunal hukmu hukmil asli illatun ya syarat yang keempat atau yang ketiga dari kias hukum pada asal harus memiliki illah yang maklumah alasan yang masuk akal ya kenapa karena illah ini terbagi menjadi dua Pertama sebelumnya kita harus tahu bahwa setiap apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah tetapkan berupa ibadah atau amalan harus kita yakini pasti punya hikmah. Ada pesan yang tersirat di dalamnya. Pasti ada alasan kenapa Allah memerintahkan kita dengannya. tapi alasan ini, sebab ilah ini, ada yang ma'lumah, ada yang goir, rumah- ma'lumah. Ada yang di, 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 apa, di, dicakup oleh akal ini, yang bisa didapat oleh akal, diketahui oleh akal, mungkin dengan penelitian atau dengan yang semisal dengannya. Ada yang tidak dicakup oleh A, akal, dan inilah ilah yang guei rumah lumah, ini yang dinamakan dengan apa? Attaabudiyah. Ibadah yang dilakukan memang dengan sebab atau alasan semata-mata hanya bentuk peribadatan kita kepada Allah. Ha. Kias nanti syah boleh diamalkan kalau pada hukum asal terdapat ilah yang mak yang maklumah yang diketahui alasannya kenapa lium kinal jam ubainal asli walfar supaya mungkin bisa dijamak digabung antara cabang dengan dengan asal fa ingkana hukmul asli taabudian perhatikan kalau hukum asalnya itu, ilahnya, alasannya karena ta'abudian, maksudnya tidak ditahu kenapa disyariatkan, ya dia ta'abudian semata-mata hanya untuk peribadatan kepada Allah. Mahdha, <'an> lam yasihhal kiyasu alaihi, maka tidak syah qiyasnya. Contohnya, mithalu ada orang yang berkata, bahwa lahmun na'amah, daging burung ontah, juga membatalkan wuduk. Apa alasannya? Dia kiaskan kepada daging, daging unta. Ya. Kenapa? Karena dia bilang mirip ki. Ya kan mirip tuh. Burung unta itu kan panjang kakinya, panjang juga lehernya. Iya, sama dengan dengan unta. Nah, karena mirip dia kiaskan. Nah, sedangkan makan daging unta sudah datang perintahnya. Ya kan? Tawaddu'u ibil. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, berwuduklah kalian setelah kalian makan daging Daging onta Menunjukkan daging onta apa? Membatalkan wudhu Tapi ini masalahnya Ada orang kiaskan daging burung onta Hanya karena mirip dengan onta Dia katakan daging burung onta juga Kalau begitu membatalkan wudhu Kata beliau Faiyukol Hadhal kiasu sahih Maka dikatakan kepada orang ini Ini kiasmu ini tidak benar Kenapa? Li anna hukmal asli Laisalahu illa ma'luma Karena hukum asalnya Hukum berwudu dari makan daging onta dan bahwasanya daging onta membatalkan wudu tidak ada ilah yang maklumah, tidak diketahui ilahnya. Berarti maksudnya apa? Ta'ab tak Belum ada yang pernah menjelaskan tentang ilah ini. Ya ada tapi lemah penjelasannya, lemah alasannya. Maka karena itu inna ma'huwa taabbudiun, ma'hdun ala syuhur karena tiada lain sebab membatalkannya wudu daging onta ini ta'abudi semata-mata hanya bentuk peribadatan kepada Allah alal masyhur di atas pendapat yang masyhurnya maksudnya ada yang berpendapat yang lain tapi tidak tidak kuat paham gini yang tidak boleh kita kiaskan daging burung onta kepada onta kenapa karena berwuduk dari daging onta dalilnya atau ilahnya tak ta'abudiyah goiru ma'lumah sedangkan syaratnya harus ilahnya ma'lumah Kemudian yang keempat, antakunal illatu mustamilatan ala maknan munasibinil hukum. Ah, masih pembahasan illah. Illah selain dia harus maklumah, iya, dia juga harus mengandung makna yang cocok memang terhadap hukumnya. Mengandung makna yang yang cocok terhadap hukumnya. Karena antum akan dapati diantara ulama yang mengharamkan khomer, ya kan, mengharamkan khomer Kan sebab-sebab Homer ini banyak sifat-sifat. Homer ini banyak anggur, ya kan? Homer ini banyak nah, di antara ulama. Ada yang mengkiaskan Homer ini dengan sebab apa? Karena busuk baunya. Ini ada yang mengkiaskan sesuatu kepada Homer karena busuk. Busuk baunya, masalahnya sifat ini tidak cocok dengan hukumnya. Akan banyak sekali hal yang tadinya halal tapi diharamkan, contoh mengkudu. Siapa yang pernah cium mengkudu itu? Ada buah yang hijau baru bintik-bintik itu, itu busuk sekali minta ampun, busuk. Tapi orang pakai obat halal. Nah, sekarang kalau kita kiaskan sesuatu kepada khomer, bahwa dia juga haram dari makanan atau minuman karena bau, banyak diharamkan yang halal. Ah, sebaliknya juga banyak khomer yang memabukkan tapi tidak bau. Anggur-anggur yang sekarang itu katanya orang bukan saya minum ndak bau ya kan beda kalau balok kaci memang ah kaci sekali tapi banyak dari ah, dari dari homer tidak bau nah, berarti sifat ini alasan ini tidak bisa dipakai karena dia tidak munasib tidak cocok dengan hukumnya ah maka diambillah hukum apa hukum iskar hukum memabukkan ah, sama dengan contoh yang akan dibawakan oleh oleh beliau kata beliau yu'lamu Yu min di syar'i i'tibaruh al iskari fil khomer alasan atau ilah terdap yang terdapat pada hukum asal maknanya harus cocok dengan hukum yang diketahui dengan kaidah-kaidah syariat tentang dianggapnya hal tersebut seperti mi iskar pada khomer memabukkannya khomer dikiaskan yang selain dari khomer yang juga bersifat memak memabukkan fa in kana al ma'na wasfan tardiyan la fihi -fi, lam yasih hatta lilu bihi kalau misalnya makna yang dikandung oleh alasan tersebut yang terdapat pada hukum asal Tordi, apa itu tordi? Dijelaskan setelahnya La munasabata Ini makna dari tordi ya. Makna atau sifat yang tidak ada munasabahnya Tidak ada kecocokannya pada, pada hal tersebut Maka lam yasihu ta'lilu bihi Tidak syah dijadikan illah ya, Pada kias Seperti apa? Kasawat masalah seperti hitam dan putihnya kulit seseorang ya di dalam suatu hukum contoh akan beliau bawakan contoh tapi kita isyaratkan ada pernah di zaman nabi seorang wanita budak dia juga menikah dengan budak ya kan kemudian Buddha ini dibebaskan budak wanita ini dibebaskan anak sedangkan seorang budak itu yang menikah dengan budak yang lain kalau dia dibebaskan dan pasangannya belum dibebaskan. Yang dibebaskan ini diberikan pilihan. Yang diberi diberikan diberikan pilihan. Apakah dia mau talak suaminya atau istrinya yang masih budak atau tidak? Ya. Nah, di, diberikan pilihan. Ah, nah masalahnya kalau dia budak boleh diceraikan atau tidak. Nah, ada para ulama yang mengatakan, nah ini disebutkan dalam hadits Ibn Abbas, ada orang wanita yang datang kepada Nabi, dibebaskan, tapi suaminya masih budak, diberikan pilihan oleh Nabi, nah, dan dikatakan suaminya pada saat itu disebutkan sifatnya, dia adalah seorang budak yang hitam. Nabi berikan pilihan karena keadaan suaminya yang apa, yang budak dan hitam, maka boleh untuk dia ceraikan atau tidak. Sekarang kira-kira pilihan ini boleh bagi budak yang bebas ini menceraikan suaminya atau tidak? Karena apa kira-kira? Karena dia budak atau kulitnya hitam? Hah? Karena dia budak, bukan kulitnya hitam. Balas sih orang kulit putih. Ya kan? Nah, seperti ini. Nah, sama juga pernah ada seorang lelaki yang menjima istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian didatangkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Nah, kemudian disebutkan, uh, uh, apalagi namanya, uh, dendanya dia harus mengganti dengan puasa. Nah, sekarang, sebab hukuman untuk laki-laki ini karena dia menjama istrinya. Apa disebutkan sifatnya itu? Pertama karena dia budak, kemudian kedua karena dia hitam, kemudian yang ketiga karena dia menjima istrinya. Nah, sekarang, hukum ini dengan alasan apa? apa karena dia jima istrinya? apa karena dia hitam? Atau apakah karena dia e, buddha? Apa kira-kira ini? Eh karena dia menjima istrinya. Eh, paham gini? Bukan karena dia hitam. Bahaya. Sebentar orang putih berarti bisa jadi jima istrinya di siang hari. Enggak. Ya kan? Nah begitu pula buddha. Eh, berarti kalau orang merdeka, eh, bisa dia jima istrinya di siang hari. Enggak. Paham gini maksudnya? Ini fun tordi. Makanya nanti dalam kias di buku selanjutnya sebelum kita mengkiaskan sesuatu ada namanya proses as-sabr otaksin. taksim Kita tebar dulu, kita rinci dulu sifat-sifat yang ada pada pada asal apa dan pada asal dan pada fara. Apa kira-kira sifat yang cocok menggabungkan keduanya? Paham gini? Karena tidak semua sifat yang ada pada asal dengan fara bisa digabungkan. Sama seperti apa? Tuak dengan aren, anggur dengan dengan tua misalnya. Ya. Kalau kita bilang busuk baunya, enggak bisa. Karena ada yang memabukkan tapi tidak busuk baunya. Ada juga yang busuk sekali baunya tapi tidak memabukkan. Nah, berarti tidak cocok. Yang mencocoki keduanya ini yang sama-sama memabukkan. Paham gini model modelnya? Nah, ini kita berlama-lama di sini karena memang penting sekali kita ketahui. Kata bilang misalnya dari itu Abbas yang Allah Taala Contohnya hadis Abbas Rasulullah Taala anda barirah khuyrat. Bahwasanya barirah diberikan pilihan terhadap suaminya. Hina ataqat. Tatkala barirah ini, budak perempuan ini telah dibebaskan. Qala wa kana zawjuha abdan aswada. Dia dipilihkan untuk menceraikan suaminya atau tidak. Kemudian Ibnu Abbas dia bilang, dan pada saat itu kondisi suaminya, kenapa Nabi suruh budak ini yang dibebaskan dipilih cerai atau tidak? Karena kondisi suaminya adalah budak yang hitam. Ah, sekarang kalau kita mau lihat kata beliau fakauluhu aswad, ucapan Ibnu Abbas aswad, keadaan suami dari budak ini yang hitam wasfun tordi, sifat yang tidak ada munasabahnya dengan dengan hukum asal, ya. Oleh karena itu, karena sifat aswat ini tidak cocok dijadikan ilah, maka pilihan bagi seorang budak yang dibebaskan terhadap suaminya yang masih budak, itu juga boleh dia lakukan walaupun suaminya budak yang pu, yang putih. Kenapa? Karena ilahnya adalah bu,

harus terdapat pada cabang yang akan dikiaskan kepada asal kawujudiha fil asal sebagaimana dia ada pada asalnya kal ida fi dar bil walidaini al makis al ta'fif. sekarang ayat wala taqul ufin uffin wala tanharhuma wa karima larangan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk berkata uff kepada orang tuanya ah kalau kita larangan ini kalau kita lihat ilahnya sebabnya karena adanya gangguan bahaya kepada orang orang tua adanya adiyah ah, sekarang bagaimana kalau ada orang bertanya e, kalau begitu saya pukul misalnya saya tidak bilang jiah tapi saya langsung pukul bagaimana ini boleh atau tidak anda boleh kenapa karena ilah yang terdapat pada asal ya ini kataan uff kepada orang tua itu terdapat juga dalam dalam fara apa itu memukul orang tua apa ilahnya tadi gangguan dan bahaya kepada orang tua ya sebagaimana kita mengatakan ah kepada orang tua itu membahayakan orang tua mengganggu orang tua ya merupakan uh, suul adab kepada orang tua apalagi kalau dipu ini dipukul ya kan nah ini kata beliau kalidai sebagai seperti gangguan yang terdapat pada perlakuan seorang anak yang memukul kedua orang tuanya. Hal ini dikiaskan kepada apa? At-ta'fif, perkataan uf kepada orang tua. Ya. Yeah. Fa'illam takunil <tuh> nah, illatu mawjudatan fil far'i lam yasihul andai kata tidak dapat tidak terdapat illah atau alasan pada para cabang yang akan dikiaskan kepada asal maka tidak syah kiasnya contohnya ada orang yang mengatakan Alasan di dalam pengharaman riba pada gandum karena dia ditakar. Nah ini pertama. Kita harus tahu bahwa larangan riba pada gandum itu karena apa? Karena gandum ini termasuk barang yang ditakar. Ah, kemudian ada yang mengatakan, ah, kalau begitu kita kiaskan juga tufah apel, Haram juga riba padanya Kenapa dia bilang kiasan ala bur Sama dengan bur Apakah sah kiasnya ini? Nah, kita lihat Apakah apel ini ditakar? Anda Ada pernah Antum melihat apel yang ditakar? Seperti dengan gandum? Anda ada nah, Karena sebab yang terdapat pada asal ya ini gandum Tidak terdapat pada farak ya ini apel Maka apakah sah kiasnya? Tidak Maka kata beliau Fahadal kiasu goyur sahih Kias ini tidak benar. Kenapa? Li anna illata ghayr mawjudatin fil far'. Karena illah tidak terdapat pada apa? Cabangnya. Idit tuffahu wa makil. Kenapa? Karena yang namanya apel tidak pernah ditakar. Ya, orang beli saja apel itu per biji biasanya. Ya kan? Tidak ada yang ditakar. Paham gini? Aktafi bi hadza. Subhanakallahumlik asyallan wa atubu ilai. Teman sahabat, kenari tiga tadi yang